Happy Sunday semua. Hari ini kita ada main bola di lapangan JIS. JIS tapi JIS yang luar ya, yang lapangan latih bersama Widi dan Ciwai. Nanti ada Hagi juga mau ikut. Sekarang gue kayak mesti makan dulu ya. Gue belum makan nih. Gue ambil makanannya dulu. Nasi telur kuku Bima. Ayo kita makan. Gue habis. Oh my dear. Gue tadi mau minum, cuman ternyata airnya habis. Biasanya si Bacex nih yang pesen galon. Dia lewat Astro apa kalau nggak salah, biasanya dia pesennya. Jadi ya kita minum ini aja. Tinggal satu. Ayo kita bicara tentang jersey. Jersey-jersey vintage. Gue pengen mention apa, Gondes jersey. Dia tuh lokasinya di Semarang. Nah, mereka tuh jualan jersey-jersey vintage gitu, kayak gini nih. Ini banyak banget kiriman dari mereka yang datang ke sini, yang dari kemarin tuh yang gue udah unboxing. Nah, mereka kebetulan lagi ke Jakarta, tapi ini udah hari terakhir. Tadinya tuh gue mau ke tempat mereka, cuman karena itu Sabtu Minggu, jadi gue gak sempet. Maaf banget, jadi gue kadang belinya online atau gak udah dikirimin. Jadi ya koleksi deh jersey. Gue jadi koleksi jersey vintage, ada kaos-kaos vintage juga. Itu ya bagian dari investasi sih. So semakin tua, semakin mahal gitu loh harganya. Ya begitulah ya kira-kiranya. Dan ya dengan kondisi yang bagus juga gitu. Jadi harus dirawat. Jadi ya harus dirawat dengan baik sih. Emang gue bukan pro-nya dalam bidang itu, tapi ya gue usahakan semampu gue. Semoga gak rusak banyak ya. Karena apa ya, dari cara cucinya, handle-nya, terus taruhnya di mana, gak boleh, mungkin gak boleh kena panas banget, atau lebih baik di ruangan yang dingin gitu loh. Ya gitu sih, mesti dipikirkan baik-baik. Belum sneakers juga, banyak sih. Right, it's time for us to go ke lapangan. Si Hagi katanya udah di mobil gue. Tak, lihat apa yang terjadi ya. Cek! Mana dia? Si Bacek mana ya, anco? Dodol, dia malah naik lagi jalan-jalan. Gue udah turun, ongot. Jadi tadi gue lupa kunci mobil. Untung parkirnya di depan, gak di belakang. Tuh kan si Bacek nih. Aduh! Gue dibawa ongot, kan gue bilang gue turun. Gak ada yang suruh lu naik ya. Gak ada yang suruh lu naik. Ongot, lu gak denger. Gak ada yang suruh lu naik. Mohon maaf, itu harus disensor semua ya perkataan dia. Angin. Gak kunci mobil. Bodok. Siapa yang bodok? Gue dobrak-dobrak, gue kira lu di dalam. Ternyata lu di sini. Kan gue udah bilang lu tunggu di bawah. Enggak ada ngomong tunggu. Eh? Sampai ada gimana? Sampai ada gimana? Lu, gue kira lu turun cuma kunci mobil doang. Jadi gue naik. Ya udahlah, yang berlalu sudah berlalu. Cek. Saatnya kita OTW JIS. Wejis. OTW JIS. Bentar lagi dia main lawan siapa? Malaysia. Rambutku berantakan.
ada yang senam. Kita lagi nunggu nih, belum dibuka pintunya. Gak tahu berapa tim yang main hari ini. Kayak sih banyak. Udah ya, gue main dulu, nanti gue balik lagi. Guys, kita udah kelar main. Si Cex lagi nyetir, si Cex. Allah. Habis ini kita mau balik ke Kans untuk nyoba live streaming besok. Berarti kalau gue ngomong ini live streamingnya udah minggu depan. Ya gitulah, kita mau coba live streaming buat match besok Indonesia lawan Uzbek. Kita mau nobar. Coba live streaming bisa apa enggak? Oke? Oke? Oke. Gue mau transisi kayak Gilbert dulu. Dar! Dan kita udah nyampe di kantor. Bacex lagi nonton drakor. Gue lagi nyoba ini. Ini jadi besok live streamingnya di YouTube pakai kamera ini. Ini yang lagi dipakai. Ini tinggal sambung HDMI aja nih ke kamera. Mari kita coba. Berhasil. Mana muka gue? Muka gue, muka, wah, muka gue, woi, nah itu dia, wah, bisa kan? Gila, keren banget. Kita bahkan udah bikin thumbnailnya buat besok. Nah ya. Ini dia. Namanya thumbnail dadakan. Ini namanya thumbnail seadanya. Karena semua serba cepat. Kita dapat kiriman. Kita dapat kiriman on stop. Aduh. Iya, iya, iya. Ini dari Rocky Putirai. Enggak, ini dari Rocky Vintage. Rocky Putirai pemain bola. Lu tahu enggak nih? Bukannya itu. Hah? Aderai. Beda ya. Au. Dan kasar. Bisa enggak? Nah. No woman no cry. Wah, gila nih. Siapa tuh? Oasis, cuy. Aduh, gua minumnya. Ini fix mahal banget nih. Gua minumnya Aqua lagi. Itu enggak jadi Cex. Ini apa nih? Ini Tupac sama ini Eminem. Tupac, Eminem sama 50 Cent. Ini 2005, Metallica. Tuh. Lagunya gimana? Coba nyanyi dong. Itu apa? Belah. Belah. Palos. Ini konser. Tuh. Ini ada Bon Jovi. Tuh. Ini Excel. Nyanyi dong. Ini bling. Bling lu. Awas. Kaca. Kan lu sukanya cari bel, bukan bling. Apa? Ini vokalisnya Nirvana, Kurt Cobain. Ini Green Day. Lu kalau pernah main PS2, BMX, nih lagunya dia. Main apa? BMX di PS2. Oh, BMX, tau gue. Lagunya dia. Eminem. Banyak name-name. Mame, Rap God. Ini The Bon Jovi lagi. Kok banyak long sleeve ya? Ada Elton John. Don't let the sun. Ya mana? Elton mana yang John? Nih. Itu Elton. Elton John satu orang. Anjol. Itu dua orang di situ. Elton dan John, gue lupa satu lagi ini siapa? Oh. Siapa nih? Siapa tuh? Oh,
Gila. Aerosmith. Si. Baterai. Baterai. ABC. Wah. Tel. Nah, ini nih, Swifties nih. Swifties ini masih baru loh. Tuh, Singapura. Oh iya benar. Eminem lagi, cuy. Tapi tuh. Bruno Mars. Ini kemarin. Ini baru nih Bangkok nih. Tuh. Iya benar Bangkok. Nah, ini Snoop Dogg. Lu pasti tahu. Tahu. Smoke weed every day. Ini Kurt Cobain nih kayaknya. Apa tuh? Ya, benar. Oh, ini. Tadi. Yang Cool Kids. Lagu Cool Kids yang jadi setannya bukan? Bukan. Ya, itulah total 19 baju yang sudah kita unboxing. 19 kan? Iya, betul. Gak tahu sih, gue gak ngitung sih. Coba hitung 19. Iya. Ya segitu lah. Dah. Dah. Dah.